Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat selalu. Lagi dengan gue, Jo, RG Motorsport. YouTube channel saya kita punya RG TV. Nah, kebetulan kali ini gue lagi ada di RG Motorsport, gue yang ada di BST. Setelah kita cek stok-stoknya, ternyata RG Motorsport gue yang ada di BST memiliki motor-motor superbike 1000cc yang keren-keren dan konfigurasi mesinnya beda-beda. Karena itu, dalam kupasan kita kali ini, kita bakal coba gaspol berapa motor 1000cc yang ready di RG Motorsport untuk BST. Apa itu motornya? Kita lihat satu persatu. Pokoknya, stay tune bro! Nah, kali ini gue berada di tengah-tengah dari 4 motor superbike yang super keren dan pastinya super kencang. Mulai dari Yamaha R1M, Honda CBR 1000RR, Aprilia RSV4RR, dan Ducati Panigale. Dan di sini kita akan coba dengar suaranya karena masing-masing motor punya karakter konfigurasi mesin yang berbeda-beda. Kita mulai dari R1M. Nah, jadi buat R1M ini sendiri, dilengkapi dengan mesin 1000cc 4 silinder segaris. Tapi walaupun 4 silinder segaris, konfigurasinya adalah cross plane. Jadi masing-masing 90 derajat. Dan kalau boleh kita bilang, kelebihan dari sebuah mesin cross plane adalah tenaga di RPM tinggi pastinya sangat maksimal dan biasanya mesin cross plane itu minim getaran. Nah, R1M ini sudah dilengkapi dengan knalpot Austin Racing. Coba kita lihat seberapa keren dan bagaimana karakter suaranya dari sebuah mesin cross plane pada Yamaha R1M. Nah, kalau kita lihat suaranya memang lebih beriak dan lebih berbobot dibandingkan dengan mesin 4 silinder segaris yang flat plan. Aduh, kelibet. Nah, selanjutnya kita coba motor selanjutnya, kita coba geber-geber, yaitu CBR 1000RR ya. Stay tune, bro. Nah, selanjutnya Honda CBR 1000RR tahun 2012. Ini walaupun sama-sama 4 silinder segaris, tapi yang ini flat plan. Jadi naiknya dua-dua. Nah, coba kita denger ya. Nah, buat flat plan, kalau nggak salah, pistonnya itu naik yang pertama dengan yang keempat, sedangkan yang kedua dan yang ketiga dia di bawah. Jadi bergantian, naik dua, turun dua. Dan biasanya mesin-mesin ini kuat ditarikan awal. Cuman memang getarannya agak sedikit lebih kencang daripada sebuah mesin cross plan. Nah, kebetulan CBR 1000RR ini dilengkapi dengan knalpot Toche. Teman-teman bisa lihat nanti detailnya. Dan kita dengar suaranya seperti apa. Wow, lumayan, kuping agak pengeng. Jadi suaranya memang agak melengking. Biasa kalau misalnya 4 silinder segaris flat plan, memang suaranya biasa agak melengking. Nggak kayak yang tadi cross plan, agak lebih bergemuruh ya suaranya. Dan karena ini knalpotnya itu aja, jadi agak ngueng. Mudah-mudahan nanti suara di video kalian suaranya jelas. Di sini kenceng banget, mudah-mudahan suaranya nggak pecah. Nah, selanjutnya coba kita lihat lagi motor apa. Aprilia RSV4 RF. Lanjut. Nah, dan motor ketiga yang akan kita dengar suaranya adalah Aprilia RSV4 RF.
Jadi konfigurasi mesinnya adalah 1000cc V4, jadi 22. Kita coba lihat dan coba kita dengar gimana karakter suaranya. Oh ya, knalpotnya menggunakan Aero. Coba kita lihat. Again, pengen ketiga kuping. Jadi suaranya bener-bener, kalau teman-teman mungkin pernah nonton MotoGP, gue sih ngerasa motor ini agak mirip dengan suara MotoGP yang suaranya nggak terlalu melengking, tapi ngebas dan agak sedikit menyakitin telinga. Oke, itu suara dari Aero di Aprilia RC4 RF. Selanjutnya, motor yang nggak kalah keren pastinya, Ducati Panigale. Nah, motor keempat alias motor terakhir yang kita dengerin adalah Ducati Panigale 1199. Nah, untuk mesin ini sendiri 1199 L twin. Jadi dia 2 silinder tapi L. Kita coba dengerin. Dan knalpot menggunakan SC Project. Wow, suaranya mantap. Tapi kalau berdasarkan diskusi gue sama teman-teman semua, biasa nggak semua orang suka dengan karakter suara dari sebuah Ducati Panigale yang L twin karena suaranya agak kurang MotoGP lah istilahnya. Cuman as overall suaranya sih tetap keren lah buat sebuah motor superbike. Nah, karena itu. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalian tertarik sama yang mana nih? Apakah Yamaha R1M inline 4 silinder crossplane ataukah Honda CBR 1000 RR 4 silinder inline flatplane ataukah RSV4 RF mesin V4 atau yang terakhir Ducati Panigale dengan menggunakan mesin L twin. Nah, pilihannya di teman-teman sekalian semua. Jadi sebelum beli motornya, pikir-pikir dulu mau lebih seneng dengar suara yang mana. Kalau gue kayaknya dua yang di pojok itu tetap paling asik buat kita pakai, buat kita geber, dan buat kita gas di jalanan. Kurang lebih itu aja buat teman-teman semua yang pengen lihat 4 motor ini, ready di Arenyi Motorsport 2 yang ada di BSD. So, jangan bosan-bosannya untuk like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi sama gua, Jo Arenyi Motorsport, di lain waktu dan di lain kesempatan tentunya berkaitan dengan informasi dunia sepeda motor, moge khususnya roda 2. Thank you dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.